orang yang sangat luar biasa. Yaitu tolong cek bawah kolom. Benar enggak, anak? Iya. Hampir setiap hari saya bilang sama mereka cek bawah kolom dalam les, cek bawah kolom dalam les. Apalagi kalau mau meninggalkan kelas, saya mereka suruh mereka untuk masukkan kursi. Dan itu saya berharap mereka juga melakukan di rumah, baik nanti kalau makan di restoran masukkan kursi. Mungkin itu sepele, tapi itu mereka ingat. Dan saya bersyukur untuk hari itu. Nah, hari ini saat ini mereka akan menyanyikan satu lagu ya yang diajarkan mungkin di rumah juga sing-sing. Mereka belum punya, saya dari lagu ini mereka mungkin belum punya uang yang akan diberikan kepada Tuhan. Tapi mereka dapat menyanyi dan memuji Tuhan untuk Tuhan. Yeah.
menyanyikan, saya akan menyanyikan lagu Mesimes B. Kami pun mulai berenang.
kami melihat pemandangan di bawah laut yang indah. Ada ikan renang, rumput laut, dan lain-lainnya sebagainya. Tapi lagi asik tidak berenang tiba-tiba masalah tiba. Masalah pertama adalah pelampung jet terlepas. Masalah kedua, kacamata renang Felix putus. Masalah ketiga, kaki Dani keram. Wah, bagaimana ini? Kami berenang di tengah laut dan pulau lihat masih jauh. Di depan kami harus bantu untuk memasukkan Felix, selalu menyelamatkan masa untuk mengambil mata kayu. Jack kemudian membantu keluarkan supaya Dani bisa tergagap dan mengistirahatkan kakinya. Felix dan Jack lalu menemani Dani yang berkawan kayu.
dan rumah sakit. Terdapat 7 rambu lalu lintas, yaitu 3 lampu merah, orang makan, dilarang parkir, kendaraan, dan tempat parkir. Di market saya juga terdapat 4 alat transportasi, yaitu bis, mobil, truk, dan pesawat terbang. Terima kasih. Yang dilakukan oleh Silvanus, mereka menuduh Silvanus
harus berbohong Abraham dan Musa agar Stefanus dihukum. Stefanus sedang mencatat imannya dan mendoakan orang yang berbuat jahat. Akhirnya pemuka agama Stefanus dijatuhi hukuman mati. Ia dilempari batu oleh banyak orang hingga meninggal. Pesan moral 1. Harus percaya kepada Yesus walaupun dalam tantangan dan cobaan. 2. Harus senang menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih.
bread, tofu, potato, tomato, and carrot. There are three ways to save our natural resources. Do not cut down too much trees. Do not waste food, and do not enter the city. Thank you for listening.
Joer. Jadi saya mewakili anak-anak. Saya tahu pengorbanan Bapak Ibu sangat luar biasa untuk kehidupan anak-anak. Terima kasih untuk makanan yang dihidangkan, terima kasih untuk usaha yang diberikan, terima kasih untuk pendampingan saat mereka belajar. Maafkan anak-anak kita kalau ada mungkin buat gemes gitu ya. Mamanya udah bilang suruh belajar, gak mau belajar. Mamanya udah bilang suruh mandi, masih bulet aja ya. Apalagi waktu mamanya udah mungkin supaya bangun berangkat sekolah, masih tambah tarik selimut. Mamanya harus dengan susah payah, ayo bangun Bu, ayo kakak bangun, ayo adik bangun. Terima kasih untuk semua yang Tuhan ayah orang tua berikan. Saya berdoa Tuhan akan Jadi malu. Thank you.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu tahun yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap keluarga yang hadir. Kiranya Engkau berkati setiap keluarga ini, Tuhan, Engkau memenuhi apapun yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Kami berdoa khususnya bagi anak-anak kami, Tuhan, kami yang asal di Tuhan dan dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, kami yang percaya bahwa Tuhan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang jadi berkat dan dapat menolong orang lain. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu, berkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Jika Tuhan memberikan ujian dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus memberikan iman yang teguh, iman yang selalu berasal daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga di tempat ini, dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus cukupi. Jikalau ada di antara mereka, senang saudara mereka yang kelemahan tubuh, maka Tuhan Yesus akan menjamahnya dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus, sepanjang hidup kami, kami sampai dalam tangan-Mu, ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Nah, kesempatan ini, saya juga mau berterima kasih untuk semua hal yang diberikan oleh Mama Papa, khususnya ya. Mohon maaf jika saya juga ada kesalahan, baik dalam perkataan saya, ataupun dalam tulisan melalui WhatsApp, melalui email, mohon dimaafkan. Dan jika saya mungkin membalas pesan itu belum respon kepada sebelum daun ini, ya kalau bahasa daun, maafkan saya ya. Saya kembalikan anak-anak ini kepada Bapak Ibu sekalian dengan berat badan yang berbeda dan tinggi badan yang berbeda. Dan saya berdoa supaya mereka dikasih dan juga mereka dapat lebih mandiri supaya mereka lebih bertanggung jawab dan mereka juga dapat menjadi berkat di mana pun berada. Dan sekarang juga saya punya sesuatu